belum. Alhamdulillah sehingga ke minggu ini sumbangan daripada orang ramai telah mencecah RM5,000 lebih. RM5,000 lebih, target kita RM50,000, insyaAllah boleh ya? Boleh, insyaAllah boleh. Janji tak bekerja. Untuk tidak membuang masa, insyaAllah kita serahkan majlis kepada penceramah kita. Dan beliau mungkin akan berhenti pada 8.40 macam tu. Kemudian dalam masa 5-10 minit, jika tuan-tuan ada kemusykilan berkenaan dengan tajuk pada malam ini, sila kemukakan soalan tersebut kepada penceramah kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda falakal hamdu idha radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madadikal jari wa ajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri bima sharahta bihi sudur salihin min ibadik ويسر لي أمري بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك واهدي قلبي بما هديت به قلوب الصالحين الصادقين من عبادك وسدد لساني بما سددت ألسنة الصالحين الصادقين من عبادك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap ni'mah-ni'mah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya membiasakan dirinya untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam keadaan bersyukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mungkin salah satu tajuk yang dipilih adalah untuk bersabar, untuk sentiasa bersabar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wasbiru innallaha ma'al sabirin. Wasbiru innallaha ma'al sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar kita bersabar, agar Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Maka dengan itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam keadaan dia sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka labud, harusnya dia untuk bersabar agar dia ini termasuk daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu yang singkat, seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, demi waktu, sesungguhnya semua manusia berada di dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amilu salihat, dan juga beramal amalan yang salih, wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr, dan sentiasa saling mengingatkan, menasihatkan, mewasiatkan di dalam perkara yang hak kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada kesabaran. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bersabar? Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu di sini, kalau kita tidak melakukan empat perkara tersebut, maka kita dikategori oleh orang-orang apa? Orang-orang yang rugi. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu kepada kita, illa alladhina amanu wa 'amilu salihat, kecuali orang-orang yang beriman, maka mereka ini tidak berugi. Yang mengamalkan amalan yang saleh, karena iman sahaja tanpa amalan saleh tidak cukup. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr adalah perkara yang fardu bagi setiap mukmin. Bermakna di sini,
Sentiasa mengingatkan kepada kebaikan adalah fardu bagi orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita berkata kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah cukup. Ataupun kita berkata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita melakukan amalan yang saleh. Kita salat, kita sembahyang dah cukup, belum cukup lagi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bila mana dia melakukan dua lagi perkara ini, barulah dia masuk di dalam kategori orang-orang yang beriman. Kerana dirinya perlu diingati. Begitu juga keluarganya perlu diingati. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu. Bagaimana cara untuk menyelamatkan diri kita? Dengan sentiasa mengingatkan diri kita ke jalan yang benar. Dengan sentiasa mengingatkan diri kita juga kepada kesabaran yang benar. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, wa ahlikum nar. Dan juga memperingatkan keluarga kita. Karena jangan sampai kita sendiri saja merasa cukup, tetapi dengan mengingatkan keluarga kita juga daripada terkenanya kelak di akhirat daripada api neraka, wal a'yadu billah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua insya-Allah daripada api neraka, wal a'yadu billah. Maka dengan itu bila mana kita sentiasa bersabar dan mengingatkan orang lain juga di dalam kesabaran, maka di sini para ulama mengatakan bahwasanya kesabaran itu terbahagi kepada dua. Kesabaran itu terbahagi kepada tiga. Kesabaran yang pertama adalah sabar di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabr fi ta'at dikatakan. As-sabr fi ta'at adalah kesabaran di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan salat, berpuasa, dan sebagainya. Ini kesabaran yang paling rendah. Ya, kerana kita bila mana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan kesabaran. Kita ingin salat, kita memerlukan kesabaran. Sabar daripada hawa nafsu untuk bangun untuk salat dan sebagainya, semua ini memerlukan kepada kesabaran. Tetapi kesabaran yang pertama, darjat yang pertama ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Orang mukmin boleh melakukannya. Bahkan orang munafik pun boleh melakukan. Orang munafik pun boleh melakukan ibadah. Boleh bersalat, boleh berpuasa, boleh memberi zakat, boleh memberi sedekah dan sebagainya. Dan semua ini adalah perkara-perkara yang zahir. Itu adalah sabar yang peringkat yang pertama. Dan sabar peringkat yang kedua adalah bersabar terhadap maksiat. Bersabar terhadap maksiat ini tidak dapat dilakukan kecuali orang-orang yang sadiq. Kecuali orang-orang ini adalah orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbezaan antara kesabaran yang pertama dengan kesabaran yang kedua, orang yang kedua ini mempunyai darjat yang lebih tinggi jauh daripada orang yang sabar dengan yang pertama tadi. Karena di dalam khabar menyebutkan seseorang yang dapat tahan lidahnya untuk riba, untuk bercakap percakapan yang buruk kepada orang lain, itu lebih baik daripada dia melakukan 100 haji setelah wajib hajinya yang fardu. Nah, dia bertahan lidah dia daripada maksiat, daripada riba, mengutuk orang lain, namimah dan sebagainya. Ini lebih baik daripada dia melakukan taat-taat yang zahir, daripada salat, daripada berpuasa dan sebagainya. Maka dengan itu sebagai seorang mukmin haruslah berusaha untuk jangan meninggalkan taat, tetapi untuk berusaha untuk mendapatkan kedudukan orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dapat menahan dirinya daripada maksiat. Suatu ketika pernah orang-orang salihin dan para ulama saling berkumpul dan mereka menanyakan, apakah jenis taat yang paling tinggi yang boleh dapat dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang berkata berpuasa, ada yang kata ini, ada yang kata memberikan sedekah, ada yang kata macam-macam.
ada seorang daripada ulama yaitu Imam Al-Junayd, kalau tidak silap saya, maka dia berdiam sahaja. Dan ditanyakan kepada dia, apakah bagimu, pendapatmu sebaik-baik amalan? Katanya dia adalah menahan diri daripada maksiat. Menahan diri daripada maksiat. Maka bila mana seseorang dapat menahan dirinya daripada maksiat, dia ini dipanggil siddiq. Dia ini dipanggil apa? As-siddiq. Orang-orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang siddiq ini, darajat mereka ini lebih tinggi daripada orang-orang yang saleh. Darajat mereka terus selepas para anbiya. Karena bila di dalam tafsir ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ni'mah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang benar, 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Dalam tafsir ulama beritahu bahawasanya jalan yang benar, darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pertama sekali mendapat kelebihannya, jalan yang benar ini para anbiya was-siddiqin, orang-orang para anbiya dahulu, dan keduanya adalah orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wasyuhada wasalihin, dan salihin ini peringkat yang terakhir. Dan kesabaran yang terakhir adalah sabar alal bala, sabar terhadap ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling tingginya darjat kesabaran. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalah." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum ataupun seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah akan menguji. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkata bahawasanya, akulah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dapat mengetahui bahwasanya orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak ujiannya. Karena siapa yang lebih mempunyai ujian yang lebih besar daripada ujiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sinilah kelebihannya kita bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana dia mempunyai kesabaran di dalam hatinya. Dengan itu para sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah iman?" Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman sabar." Iman adalah apa? Iman adalah sabar. Nah, maka dengan itu bagi seseorang yang berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beriman kepada 6 perkara yang diimankan itu tidak terkait dengan perkataan sabar, maka nescaya dia belum sempurna imannya, walaupun dia mengetahui dan mempelajari daripada berapa banyaknya ulama ataupun berapa banyaknya buku tentang apakah maksud iman, tetapi bila mana di dalam hatinya belum lagi dia mempraktikkan kesabaran, maka belum lagi dinamakan orang yang beriman. Disebutkan bahawasanya ilmu boleh dipelajari, tetapi ilmu boleh dipelajari daripada buku, boleh mempelajari ilmu dan sebagainya, tetapi sabar tidak dapat dipelajari kecuali dengan melatihkan diri untuk bersabar. Sabar tidak dapat dipelajari kecuali dengan melatihkan diri untuk bersabar. Ke orang-orang yang sentiasa bersabar, apabila dia melatihkan dirinya untuk bersabar, orang-orang beginilah orang-orang yang dapat dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu para as-salafun salihin, orang-orang salihin di zaman dahulu, kerana mereka mengetahui bahawasanya kesabaran membawa darjah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada sesetengah orang salihin berasal daripada kota Hadramaut dan banyak lagi tempat, tetapi yang salah satu cerita ini adalah daripada kota Hadramaut. Beliau ini pergi bekerja di kedai, di restoran. Ini orang-orang ahlillah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya sentiasa inginkan darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja di restoran, dan dia bekerja sebagai tukang
sapu, untuk lap, untuk dan sebagainya. Tetapi dia tak mau gaji. Jadi yang bos ni pula maki dia, marah dia, dia pun dengar dia ada sapu. Maka kesabaran di situ, dia niat untuk apa? Dia niat untuk melatihkan dirinya untuk bersabar. Karena kalau dia bersabar karena duit, maka kesabaran dia itu kerana duit. Tetapi kesabaran dia itu, dia tidak mahu apa-apa kecuali lillahi ta'ala. Maka kerana Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia melatihkan dirinya untuk bersabar. Dia maki, dia marah dan sebagainya. Nak dibuang, kata tak boleh buang. Saya nak bekerja, tak boleh teruskan. Nak marah, nak apa, tak apa dia. Jadi apabila dia melatihkan dirinya untuk bersabar, maka mudahlah dia untuk bersabar apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwasanya siapakah orang yang kuat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita tentang perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita bersegera dan mengambil berat untuk melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keadaan kita segera dan ingin melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup hanya mengamalkan, tetapi harus mengagungkan apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada idea kita sendiri, tetapi bila mana kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, maka kita stop, kita berhenti. Tiada tandingan, tiada idea yang boleh melebihi idea Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah subhanahu wa taala sendiri yang memerintah kita. Kata Allah subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah." Katakanlah, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang berkata bahawasanya aku bercinta kepada Allah, yang berkata bahawasanya aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kecintaan itu adalah darjat yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau benar engkau ini bercinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengaku engkau ini cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, ya Rasulullah, kepada umatmu untuk mengikuti engkau. Yuhibbukumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu bila mana engkau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita mengetahui sebaik-baik jalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dan menanya kepada para sahabat, siapakah orang yang kuat? Maka ada setengah sahabat kata, orang yang boleh wrestling, orang yang boleh bertinju, orang yang boleh secara lahir dipilih. Kata Nabi SAW, orang yang paling kuat adalah orang yang boleh menahan dirinya apabila dia marah. Bila mana dia marah, dia tahan dirinya. Di sinilah kekuatan seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini, bila mana seseorang itu di dalam keadaan marah dan dia tahan saat waktu dia tengah marah, kerana diminta dan dituntut dan disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sabar saat waktu ingin marah. Mana betul-betul time dia nak marah tu dia tahan. Bahkan ada setengah ulama memberikan cara yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berta'awudz, dengan berkata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan apabila engkau sedang berdiri, duduk, apabila sedang duduk, baring, ambil wudu dan sebagainya. Tetapi di sini poinnya adalah bila mana kita bersabar sewaktu kita ingin marah, barulah kita termasuk daripada orang-orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disalah faham bila mana dia kata aku ini ikut, nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja ikut sunnah bila mana dia membaca doa masuk tandas dan keluar tandas, itu pun sunnah juga. Sunnah baca doa sebelum makan, selepas makan, itu pun sunnah juga. Tetapi hakikat
mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar adalah yang dapat merubahkan akhlak kita daripada kejahatan kepada kebaikan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bermakna di sini kebanyakan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan mempunyai akhlak-akhlak yang buruk. Yang mana bila dia bermujahadah, dia berusaha dengan meminta sentiasa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit dia dapat mengubahkan dirinya, akhlaknya daripada yang kotor, yang buruk, daripada akhlak-akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak yang mulia inilah lebih mudah untuk dia bersabar, lebih mudah untuk dia beramal. Bahkan dikatakan bahwasanya orang-orang yang mempunyai hatinya yang bersih, hatinya yang lembut, hatinya yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil daripada akhlak dia yang mulia, dua rakaat daripada dia itu lebih bagus daripada orang yang kasar, orang yang akhlaknya tidak baik, orang yang tak boleh sabar sewaktu dia marah, lebih baik daripada mereka melakukan 1000 rakaat. Karena seperti mana saya katakan tadi, orang munafik pun boleh melakukan apa? Boleh melakukan ibadah, boleh bersolat, boleh berpuasa, bahkan mereka boleh membaca Quran lebih daripada kita. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ini mereka bila banyak baca Quran, Quran itu tidak sampai ke hati mereka, tapi hanya sampai di tengkorokan mereka itu sahaja, dengan suara yang merdu dan sebagainya. Poinnya bukan kita membaca dengan suara yang sedap, tetapi kita mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Maka dengan itu, wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita ingin bersabar, haruslah kita sentiasa menasihati diri kita untuk bersabar. Dengan cara untuk menasihati orang lain, dengan tujuan untuk mengingatkan diri kita untuk bersabar, bahagian daripada mengingatkan diri untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berzikir, menyebut istighfar ataupun menyebut zikir-zikir kepada Allah, betul itu perkara yang baik, tetapi mengingatkan dirinya bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa sabar terhadap bala, terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur ala ni'mah, dan sentiasa bersyukur terhadap ni'mah-ni'mah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatan itu harus sentiasa diulang-ulang agar dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diulang-ulang, takutnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi pada zaman sekarang ini, fitnah yang ingin menjauhkan kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sentiasa bersandar kepada diri kita melebihi daripada menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai daripada kita sekarang ini yang alhamdulillah di dalam keadaan sihat wal afiah. Bukankah nikmat kesihatan ini daripada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah nikmat taufik dan hidayah, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di majlis ini untuk mendengar tazkirah, untuk mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan bahwasanya nikmatul Islam kafa biha min ni'mah. Nikmat kita dijadikan orang Islam, nikmat diberikan Islam kepada kita adalah cukup bagi nikmat-nikmat yang lain. Kalaupun kita tidak dapat makan dan minum selama berapa puluh tahun sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita kembali dari dalam keadaan kita adalah orang Islam, itu lebih baik daripada kita sentiasa kenyang penuh dengan kemewahan tetapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala bukanlah inginkan keburukan kepada hamba Allah,
tetapi inginkan kebaikan, maka dengan itu apa sahaja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian dan bala dan sebagainya, semuanya tidak akan kekal di dunia ini. Kerana apa? Allah ingin memberikan balasannya kelak di akhirat. Setiap perkara yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa sahaja yang kita lakukan. Maka dengan itu, wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkanlah diri kita dengan memperbanyakkan diri kita hadir di majlis-majlis ilmu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hamba Allah adalah lemah. Qulil insanu dha'ifa. Allah beritahu kepada kita, Allah telah mencipta manusia ini berada dalam keadaan lupa. Bahkan dikatakan al-insan itu sendiri kalimah daripada kalimat nasiyah. Nasiyah bermaksud di dalam bahasa Arab lupa. Manusia sentiasa berlupa. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa bahawasanya ada di luar sana orang yang tidak mempunyai agama, dia diberikan agama oleh Allah Subhanahu wa taala, dia lupa perkara itu. Dia lupa bahawasanya dia dapat rezeki, makan minum yang cukup alhamdulillah. Di luar sana ada orang yang tidak makan dan tidak minum, dia lupa. Dia lupa yang dia berada di dalam keadaan sihat wal afiat, tetapi dia lupa di luar sana ada orang-orang yang sakit, yang tidak berada dalam keadaan sihat wal afiat. Kalau dia sentiasa merenungkan dirinya, muhasabah dirinya, hadir di majlis ilmu dengan niat untuk muhasabah dirinya, maka nescaya dia akan sentiasa ingat kepada orang-orang yang lapar saat dia makan. Dia akan ingat kepada bila mana dia sehat, dia akan ingat orang-orang yang sakit. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita sebagai hamba Allah, sebagai mukmin, untuk pergi hadir jenazah, ziarah kubur. Untuk apa? Supaya ingat kepada akhirat. Ziarah orang sakit supaya ingat bahwasanya engkau itu masih sihat. Ni'mah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dalam riwayat menyuruh kita pergi. Menyuruh kita ingat kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang fuqara, orang-orang yang tidak mempunyai harta, yang tidak mempunyai makanan dan minuman. Agar bila mana kita mendapat rezeki yang banyak, kita sentiasa mempunyai sifat qana'ah yang cukup. Kerana apa? Kita memandang orang yang lebih bawah daripada kita, kita bersyukur. Tetapi zaman sekarang ini, zaman yang fitnah yang telah saya kata tadi, adalah melupakan kita. Kita sentiasa rasa tak cukup. Rezeki yang ada, kita pandang orang yang lebih atas daripada kita. Jadi kita sentiasa merasakan tak cukup. Ada kereta yang kecil, kita tengok kereta yang besar, kata, ya Allah, kereta aku tak ada apa-apa. Ada makanan yang biasa, dia tengok makanan yang sedap di luar sana, dia kata, ya Allah, kenapa aku tak dapat makanan tersebut. Sedangkan Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam riwayat bahwasanya tidak pernah Nabi Muhammad SAW dalam masa 3 hari berturut-turut kenyang dengan roti syair, dengan roti gandum, tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, tak pernah. Maknanya sentiasa mungkin 1 hari kenyang, 2 hari lapar. Dan makanannya Nabi SAW sentiasa apa? Roti gandum, kurma. Kebanyakan waktu kita kalau nak suruh dimakan roti gandum dengan kurma, masih sanggup pun ya? Maka dengan itu sentiasa renungkan keadaan Nabi Muhammad SAW akan diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Semakin kita mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, semakin kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama apabila memberitahu tentang fattabi'uni, kata ulama, bukanlah maksudnya untuk mengikuti agama syariatnya Nabi Muhammad SAW, tetapi mengikuti Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Untuk mempunyai hubungan yang erat daripada hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia hanya mempelajari daripada zahir yang saya katakan tadi tentang kesabaran masalah, bila mana dia tidak mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya susah untuk dia nak bersabar. Tetapi kalau dia mempunyai hubungan, dia merasakan aku ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, di akhirat kelak orang yang paling dekat dengan aku adalah ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik akhlak
akhlak yang mulia yang mereka mempunyai ini akan yang paling dekat kelak di akhirat dengan aku. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan bersalawat bukan sahaja di lidah, tetapi orang yang sentiasa membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui keadaan kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu salawat daripada seorang hamba yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan suatu kelazatan yang tidak terhingga di dalam hatinya, akan merasakan hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak dia bersalawat, semakin dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak dia bersalawat, semakin dia ingin mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak dia bersalawat, semakin dia mampu untuk menahan dirinya daripada kemarahan, daripada perkara-perkara yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, daripada maksiat dan sebagainya. Semuanya bila mana apa? Bila mana dia mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu jangan kita salah faham pada zaman sekarang ini. Banyak yang telah mengelirukan kita untuk beriman kepada Allah dan lupa Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi Muhammad, aslul iman. Asal segala iman adalah bila mana dia beriman kepada Nabi Muhammad. Kerana tanpa dia beriman kepada Nabi Muhammad, bagaimana dia ingin kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah telah kita katakan tadi bahawasanya seseorang tidak hanya dapat mendekatkan dirinya daripada taat kerana orang munafik pun boleh melakukan ketaatan sembahyang dan sebagainya. Kalau Nabi datang untuk hajar salat sahaja, tanpa Nabi itu mempunyai kelebihan dan hubungan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya kita akan menjadi orang munafik. Wallahualam, kita akan hanya melakukan amalan-amalan yang zahir, tetapi kita lupa amalan-amalan yang batin. Kita melupa untuk nak bersihkan hati kita. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah opposite-nya orang munafik. Dikatakan hadis Nabi, bila mana seorang melakukan maksiat akan diadakan satu titik di dalam hatinya, nuqtatun sauda, titik hitam di dalam hatinya. Semakin dia melakukan maksiat dan dia tidak benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak titik hitam tersebut. Semakin banyak sehingga keseluruhan hatinya menjadi hitam dan keras. Maka dia ini dipanggil orang-orang yang munafik. Orang yang munafik hatinya sudah keras, maka nasihat kadang tak boleh nak terima dari dia. Karena apa? Daripada situ akan timbulnya sifat-sifat dipanggil sifat-sifat iblisiyah, sifat-sifat syaitaniyah. Sifat-sifat syaitaniyah ini daripada kesombongan, daripada ego, daripada ujub dan sebagainya. Maka dengan itu kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan boleh menuntut ilmu orang yang sombong. Karena apa? Sombong adalah sifat syaitan. Orang yang hatinya keras, dia akan menguasai, kesombongan akan dikuasai oleh dirinya. Tujuan nasihat bukan untuk masuk di telinga kanan dan keluar di telinga kiri, tetapi untuk masuk ke dalam hati untuk diamalkan. Apabila dia pulang daripada rumah, dia pulang daripada tempat ini, dia kembali kepada Allah, dia salat dua rakaat dan mohon taubah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasihat itu tidak dapat dirasa di dalam hati, ketahuilah mungkin kita mempunyai penyakit di dalam hati kita. Kalau kita hanya suka komplain, orang apabila nasihat kita, kita komplain ini nasihat tak bagus, ini nasihat tak sesuai itu dan sebagainya, muhasabah diri kita dahulu. Mungkin kita mempunyai kekurangan dan kerana kita sentiasa mencari aib-aib orang, Allah berikan kita satu bala untuk tutup agar diri kita kita tak nampak lagi dah. Kita nampak aib orang saja. Ulama beritahu bahawasanya orang yang suka mencari aib orang lain, Allah akan beri dia satu bala yang mana dia tidak akan dapat melihat aib dirinya sendiri. Sedangkan ingin dekat kepada Allah seperti mana katakan tadi adalah untuk memperbetulkan akhlak, sentiasa bermuhasabah dirinya. Di mana akhlak yang buruk dibuang, dibersihkan dan diperbetulkan dengan mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itu wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai kita biarkan diri kita, hati kita berada di dalam keadaan yang keras dan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ab'adul khalq ila Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-qalb al-ghasi, hati yang keras. Hati yang keras yang paling jauh. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, dan iman juga adalah nuqtatun bayda, titik yang putih di hati. Semakin dia beriman, melakukan amalan yang saleh, amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin titik putih semakin banyak di dalam hati. Semakin putih sehingga hatinya bersih, hatinya lembut, hatinya ikhlas. Hati yang beginilah yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi umat yang sebenar, untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada Allah biqalbin salim, kata Allah Subhanahu wa taala, hati yang tenang, hati yang bersih. Dan ketahuilah wahai hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempunyai problem di dalam khusyuk, susah nak khusyuk di dalam salat, susah nak khusyuk di dalam berzikir dan sebagainya, ketahuilah kesalahan kita bila mana kita tidak mengambil berat akan keadaan hati kita. Kalau di dalam hati kita masih ada sifat sombong, maka ianya adalah hijab untuk kita merasakan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin, sesama orang mukmin seperti satu jasad. Kalau dia memaki ataupun mengutuk orang lain dan sebagainya, maka ianya seperti mencabut jasadnya, tak sempurna jasadnya. Maka hati yang sentiasa merasakan bahawasanya setiap mukmin adalah adik beradik saudaranya sendiri, tidak layak untuk dia sombong kepada adik beradiknya, tidak layak untuk dia berkata buruk kepada adik beradiknya, dan bahkan dia bersabar terhadap adik beradiknya. Kalau adik beradiknya melakukan kejahatan kepada dia, dia bersabar. Inilah sebenarnya orang mukmin, yang mana hasilnya adalah bila mana dia salat, dia bermunajat, dia akan merasakan kelazatan salat dan kelazatan munajat. Di sini saya ingin berikan satu cerita tentang Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq kalau tak silap saya, daripada salah satu daripada cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini terkenal, yang mana salah satu orang datang kepada beliau, datang kepada beliau dan mencaci maki beliau. Datang kepada beliau, mencaci maki beliau, mencaci maki ibunya, mencaci maki ayahnya dan sebagainya. Dan dia pun hanya dengar dan bersabar. Bayangkan seseorang yang datang, orang daripada luar mencaci maki kita, mencaci maki ayah dan ibu kita. Adakah kita boleh bersabar? Ini Sayyidina Ja'far As-Sadiq diam dan bersabar, dan hanya senyum kepada orang lelaki tersebut. Dan dia berkata, sudah apa yang kau beritahu? Dan dia beritahu lagi keburukan Sayyidina Ja'far, engkau ni orang yang munafik, engkau ni tunjuk depan-depan orang dan sebagainya. Kata Sayyidina Ja'far, apa yang engkau telah beritahu mungkin benar, dan mungkin ada banyak lagi yang Allah sembunyikan yang kau tidak tahu tentang keburukan aku. Aku hanya memohon agar Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi segala keburukan aku. Maka orang ini tersentuh dan terasa, ya Allah, aku sedang mengutuk salah satu daripada cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bersabar, bahkan dia senyum, bahkan dia balas dengan balasan yang, dengan percakapan yang lembut dan baik. Bahkan Sayyidina Ja'far As-Sadiq pergi memberikan hadiah kepada dia. Sayyidina Ja'far As-Sadiq berikan hadiah kepada dia yang merupakan 1000 dirham. Ini orang terkejut. Aku mencaci maki, aku berkata buruk, ini Sayyidina Ja'far pergi ambil duit dan berikan kepada aku. Menangis dia bertobat kepada Sayyidina Ja'far. Kata dia, Sayyidina Ja'far, sebetulnya aku datang karena ada orang yang membayar aku untuk kutukmu. Sedangkan apabila aku kutuk kepadamu begini, engkau bayar, engkau berikan aku
aku kerana aku tidak mempunyai uang, aku ingin uang, dan aku disuruh oleh seorang munafik untuk kutuk kepada Sayyidina Ja'far, dan tengok kalau Sayyidina Ja'far boleh marah, aku akan bagi kau uang. Maka dia tengok kat sini, Sayyidina Ja'far wala marah, wala apa, bahkan Ja'far, Sayyidina Ja'far berikan dia lagi uang. Maka dia kata, Sayyidina Ja'far beritahu, kenapa engkau tidak beritahu kepada aku? Kalau engkau beritahu kepada aku, engkau memerlukan uang, nescaya aku akan berikan uang tanpa perlu engkau mensusah payah untuk mencaci maki dan sebagainya. Maka pengajaran di sini adalah bila mana seseorang mukmin yang mungkin tidak sampai tahap untuk bersabar, tidak sampai tahap untuk bila nak berikan lagi pemberian kepada orang setelah dikutuk. Karena orang yang dikutuk orang lain, sudah tentu dia akan dapat pahala bila mana dia bersabar terhadap orang yang yang kutuk kepada dia. Bahkan dahulu ada setengah ulama sampai ke tahap bila mana dikutuk oleh orang, akan pergi ke rumah orang tersebut dan memberikan hadiah. Dia katakan hadiah kerana apa? Kerana aku mendapat pahala secara free. Free pahala. Dia tak buat apa, engkau sana kat kutuk dia dan sebagainya, maka dia hanya bersabar ni, pahala free, aku tak ada minta, tak ada apa-apa. Ini orang-orang yang pilih hati, yang sentiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita sifat sabar kepada Allah. Dan salah satu hikmah di dalam bersabar, kita harus mengetahui bahawasanya cara untuk kita kuatkan diri kita bersabar ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita kenal bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang dinamakan sabur. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya adalah penyabar. Bagaimana sifat Allah penyabar? Kita ketahui bahawasanya kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita melakukan maksiat di zaman dahulu, kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibalas langsung azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan maksiat, Allah kedepankan sifatnya as-sabr, sabar terhadap hamba-Nya, la'allahu yatubu, mungkin dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jadi jangan sampai kita mengambil kesempatan kita pergi lakukan maksiat, kita tahu Allah ini sabar. Allah Subhanahu wa taala ada hak juga untuk bersabar. Kalau dah dilakukan maksiat setelah maksiat setelah maksiat, apa kegunaan orang tersebut? Bahkan akan hanya membawa malapetaka kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita harus merasa bersalah. Kerana apa? Allah sedang sabar terhadap kita, belum menyaksikan kita secara langsung. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan diri kita dengan ingat bahawasanya Allah sabar terhadap kita. Apabila kita banyak melakukan maksiat, adakah kita tidak boleh bersabar bila mana orang melakukan kejahatan kepada diri kita? Berusaha untuk melakukan kebaikan bila mana orang melakukan kejahatan kepada kita. Dikatakan bahawasanya, lakukanlah kebaikan kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ingin melakukan kebaikan kepada orang yang baik, maka itu adalah perkara yang mudah. Tetapi melakukan kebaikan kepada orang yang tidak baik, orang yang jahat kepada kita, itu perkara yang amat susah. Tetapi sabar untuk melakukan perkara tersebut adalah perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan salah satu cara untuk membersihkan hatinya dari bersifat-sifat dan akhlak-akhlak yang keji, yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, cara yang pertama tadi saya katakan adalah sentiasa ingat kepada Allah yang Maha Penyabar. Dan cara yang kedua adalah ingat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekarang kita ikatkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakan waktu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi 20 kali paling kurang, 100 kali paling kurang. Bahkan ada setengah ulama beritahu kalau kita nak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kecintaan sudah benar, kerinduan sudah benar, kesabaran sudah benar, maka kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kalau orang itu mampu buat 300 kali paling kurang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kurniaan untuk mimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita hadirin dan hadirat di sini untuk mimpi kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat mengkuatkan kita untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkanlah membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengkuatkan diri kita
untuk mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga bila mana kita ditimpa musibah dan bala dan sebagainya, ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benar-benar kuat bersalawat, sentiasa bersalawat, lidahnya, hatinya bersalawat, orang-orang inilah orang-orang yang kuat. Orang inilah orang yang kuat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan ikhlas untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan mengeluarkan kegelapan daripada hati kita dan akan masukkan cahaya di dalam hati kita. Dan ada setengah ulama berkata, amalan-amalan ada yang ditolak dan ada yang diterima. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintunya terbuka sentiasa. Nah, kerana apa? Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, Allah membuka apa-apa ruang bila mana perantara ke Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam azhar, kalau kita berdoa tanpa kita baca salawat di dalam doa kita, maka doa itu berhenti di langit, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai dikabulkan oleh Allah sehingga dibaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bersabar, hamba-hamba yang sentiasa bersyukur. Berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqawwi, ya Allahumma ya muhawwil ahwal, hawwil halana ila ahsani hal. اللهم يا غفور يا غفار يا صبور يا شكور إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن سيئاتنا وعن أهلنا وعن أقاربنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بما سألك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك ما استعاذك حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تب علينا توبة نصوحا، زكينا بها جسما وقلبا وعقلا وروحا. اللهم ارزقنا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر على البلاء، وارزقنا كمان الشكر على النعمة التي أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا لكل خير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا ولأهلنا ولأقاربنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة الكرامة، ومن الضيق إلى سعة، من الشر للخير، ومن العسر للعسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السقط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجول إلى اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بذلك بنظر إلى وجه الكريم. يا الله يا رباه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام يا الله يا تهان كمين. Kami memohon kepadamu ya Rabbul Alamin, di majlis yang penuh dengan barakah ini, pada waktu yang penuh dengan barakah ini, agar engkau mengurniakan kami, menjadikan kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah, yang sentiasa sabar terhadap ujian yang telah engkau berikan kepadamu ya Rabbul Alamin. Jadikanlah kami dan keluarga kami orang-orang yang saleh dan saleh ya Rabbul Alamin. Jadikanlah kami orang yang sentiasa ingin mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kami tujuan kami untuk hidup di dunia ini karena ingin mencintaimu ya Rabbul Alamin, ingin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah dan tidak ada kekuatan kecuali bila mana engkau memberikan kekuatan kepada kami ya Rabbul Alamin. Maka kami mohon kepadamu, berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah, berikanlah iman kepada kami ya Allah, tambahkanlah iman kepada kami ya Allah, tambahkanlah iman kepada kami ya Rabbul Alamin. Ya Allah, seperti mana engkau telah kurniakan kami nikmat kesihatan, maka berikanlah kesihatan yang sempurna kepada kami ya Allah. Ya Allah, seperti mana engkau telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman kepada kami, maka jagalah nikmat Islam dan iman yang telah engkau berikan kepada kami ya Rabbul Alamin. Ya Allah, jagalah, periharalah jasad kami, periharalah apa yang amanah yang telah engkau berikan kepada kami, merupakan
tangan, merubahkan mata, merubahkan kaki dan sebagainya untuk tidak melakukan maksiat ya Rabbul Alamin. Kurniakan kami sifat sabar yang kuat untuk tahankan diri kami daripada melakukan maksiat ya Allah, melakukan maksiat daripada mata kami ya Allah, ya Allah, melakukan maksiat daripada pendengaran kami ya Rabbul Alamin. Kurniakanlah kami kesabaran untuk menahan segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri kami daripada-Mu ya Rabbul Alamin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang lemah dan kami mengadu kepada-Mu kelemahan kami ya Allah, dan kami meminta kepada-Mu ya Rabbul Alamin Engkau sentiasa memberikan kami nikmat cinta kami kepada-Mu ya Allah, dan cinta kami kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah lidah kami sentiasa ratban bizikrik, sentiasa basah untuk berzikir menyebut nama-Mu, sentiasa basah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal mu'afat ad-da'imah fid din wa dunya al-akhirah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan kita insyaallah. Wa ma nawa kullatun salih ala hadrat Nabi al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mempermain-mainkan nama-nama gelaran seperti Habib, Kiai, Sheikh dan sebagainya. Walaupun telah dinasihatkan, masih juga melakukan perbuatan tersebut. Baik. Pertama sekali kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga kita hadirin dan hadirat yang hadir di sini tidak tergolong daripada golongan orang-orang yang mempunyai sifat tersebut. Karena sifat istihza dipanggil di dalam kalimat bahasa Arab, istihza yaitu memperemehkan ataupun mempermainkan para ulama, nama-nama ulama dan sebagainya adalah bahagian daripada nifaq wal'iyadzu billah, bahagian daripada sifat munafik, bahagian sifat daripada sifat munafik yang mana ianya sifat akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita tidak layak untuk nak mempermainkan ataupun memperburukkan orang biasa, orang yang beriman. Apatah lagi kalau orang itu adalah orang yang saleh di sisi Allah. Apatah lagi orang itu yang kita tidak mengetahui mungkin mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada yang dalam hadis Qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu barang siapa yang kacau, mengganggu wali aku, orang-orang yang dekat kepada aku, faqad adintahu bil harb. Ada orang mampu untuk mendapatkan menghadap kepada harb Allah Subhanahu wa taala. Allah beritahu barang siapa yang mengkacau, sentiasa kacau kepada wali Allah, orang yang dekat kepada aku, aku mengizinkan perang kepada dia. Maknanya Allah perang kepada dia. Ada siapa layak untuk mampu untuk nak perang dengan Allah Subhanahu wa taala? Hanya orang yang gila ataupun yang tidak mempunyai iman langsung atau berani bercakap perkara begitu. Maka bila mana kita berkutuk kepada orang alim, orang yang saleh, berhati-hatilah kerana kita tidak mengetahui kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia itu orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk bersangka baik kepada setiap mukmin. Apatah lagi kalau orang itu orang yang sentiasa berdakwah, yang mana kita lihat di dalam kalimah yang disampaikan tiada unsur-unsur kejahatan dan keburukan dan sebagainya, bahkan hanya kebaikan. Lebihlah harusnya kita bersangka baik. Cara untuk kita menghadapi seperti orang begini adalah jangan kita terlalu banyak fokus kepada mereka. Para guru kami pernah mengajarkan kami bila mana ada puak-puak ataupun golongan yang suka mencaci maki, kutuk dan sebagainya, kalau kita terus menerus untuk melayan ataupun untuk berdebat ataupun untuk bercakap kepada mereka, nescaya bila kita nak fokus kepada diri kita sendiri, kita tidak akan fokus kepada diri kita sendiri. Bila mana kita nak fokus, sedangkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang singkat
Kuatkan diri kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan nasihat kerana Allah Subhanahu wa taala. Terima tidak diterima itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terima alhamdulillah, yang tidak diterima kalau ianya daripada keluarganya sendiri, maka mungkin ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan doa. Kalau dah nasihat dah disampaikan, dia tidak menerima, bangun malam salat doa khusus untuk orang tersebut. Jangan kita tanamkan kebencian, kerana bila mana kita tanamkan kebencian kepada mukmin, akan kita susah untuk nak khusyuk dia dalam salat, akan kita susah nak beribadah, kerana mukmin adalah akhul mukmin, tetap saudara. Sedangkan dia bila mana mengucap la ilaha illallah, dia saudara kita. Kita tak layak untuk nak kutuk kepada dia. Tetapi dengan cara kita kembali kepada Allah, kita berdoa untuk dia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang baik dan sebagainya. Ini akan mengobati hati kita daripada dengki dan benci kepada orang lain, tetapi akan menjadi orang-orang yang rahmah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana dilempar batu oleh kaum munafikin dan kaum Taif dan sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat datang nak hancurkan mereka, bukan begitu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Ini dah mengutuk, dah lempar dan sebagainya. Kata Nabi Muhammad SAW, mungkin ada daripada keturunan mereka yang akan menjadi orang yang baik. Nabi Muhammad bahkan doakan, bukan untuk mereka, tapi keturunan mereka. Ini bahagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kalau kita ada rahmat, kita mendoakan kepada dia. Tapi kalau kita doakan kepada dia dari keturunan dia, ini rahmat yang begitu luas yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilikinya. Semoga itu terjawab insyaallah. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah ahli keluargamu dengan mengerjakan solat. Banyak berlaku kesilapan dan salah faham di kalangan ibu bapa yang hanya menitikberatkan solat ahli keluarga. Namun dari segi lain, contohnya dalam pakaian, bersosial, mereka tak begitu mengambil perhatian untuk mengamalkan agama dalam perkara-perkara tersebut. Mohon pencerahan. Seperti mana saya katakan tadi, bahwasanya sabar yang peringkat pertama yang dapat dilakukan oleh orang-orang munafikin, iaitu orang itu boleh melakukan juga. Sembahyang ni orang munafik pun boleh melakukan, orang yang bukan munafik pun boleh melakukannya. Kita punya tujuan untuk mengingatkan, kalau nak cara tarbiyah yang benar kepada anak-anak kita adalah berikan mereka tarbiyah untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa tanamkan di dalam diri kita dulu. Kalau kita nak tarbiyah orang lain, kita harus tanam kepada diri kita dahulu, kerana ini sunnatullah. Allah tidak akan ubahkan sebuah kaum kecuali mereka di sendiri yang mengubahkan diri mereka. Kita nak menasihati walaupun anak kita sendiri, kalau kita adalah orang yang jahat, kadang Allah tak terima. Tapi dengan cara kita mengubahkan diri kita, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat takut itu akan turun kepada anak kita. Dan anak kita bila mana dah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila mana dia berlakukan apa jenis-jenis ibadah pun, ibadah itu akan kuatkan dirinya untuk jauh daripada maksiat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala beritahu bahwasanya inna salatanha 'anil fahsya' wal munkar. Salat itu dapat menjauhkan diri kita daripada perkara yang mungkar, perkara yang jahat dan sebagainya. Tapi kenapa kalau kita melakukan solat, kita masih boleh melakukan perkara yang maksiat tadi disebutkan, aurat tak tutup dan sebagainya, melakukan maksiat, mencaci maki dan sebagainya. Bermakna ada salah faham di sini, salah konsep beribadah. Dia mungkin menyembah taat, dia mungkin menyembah ibadah itu sendiri, tetapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Ghadir Jailani tentang amalan, bika la nasilu wala budda minka. Wahai amal, sembahyang dan sebagainya, dengan engkau aku tidak akan dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku harus melaluimu. Aku harus menggunakanmu. Jangan jadikan tujuan kita adalah amalan. Tujuan kita adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara kita beramal. Maka jangan hanya kita fokus sembahyang, haram, hukum haram. Ini amalan. Yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala.
kuat nak kena enak nak yakinkan mereka dengan Allah, yakinkan mereka ataupun ikatkan hati mereka yang kecil ini dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sentiasa mengetahui akhlak Nabi dan sebagainya. Kalau daripada kecil sudah mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, dia akan mempunyai suatu sifat yang dinamakan jujur. Kejujuran ini akan membimbingkan seseorang kepada jalan yang benar. Maka kita tarbiahkan mereka dengan peringkat. Tak boleh nak kenalkan mereka dengan Nabi, kenalkan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu, niat untuk dekatkan mereka kepada Allah dengan cara untuk mendekatkan mereka juga dengan teman-teman yang baik, ada teman mempunyai pengaruh yang besar. Siapa teman duduk mereka? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu bahwasanya teman duduk seseorang itu, agama itu bergantung dengan teman duduknya siapa. Kalau teman duduknya orang jahat, apa guna kalau dia sembahyang pun? Kalau duduk semua orang yang jahat, maka dia akan melakukan maksiat juga sama. Duduk dengan orang yang saleh, kuatkan diri untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Bila mana dia dapat mencintai Nabi Muhammad SAW, akan mudah untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Subhanallah. Walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Naam. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kita ni sebagai manusia ni Ustaz, dia tidak lari daripada sifat marah dan marah dan sebagainya. Jadi apakah bentuk marah yang dibenarkan dalam Islam? Yang keduanya, apakah cara atau tidak malas yang kita tidak tunjukkan pada sesuatu orang atau sesuatu individu ni yang kita ni marah ni, supaya kita yang menyampaikan mesej tu dia jangan buat sesuatu benda tu. Marah mesti kena ada. Kata Imam Syafi'i, kalau seseorang itu tak boleh marah, maka dia ini sama seperti khimar, seperti keledai. Keledai tak boleh nak marah. Tetapi bagaimana cara kita kontrol diri kita, itu yang penting. Kontrol diri kita harus dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada waktu, saya bagi satu perumpama. Orang yang hatinya sentiasa ikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila mana dia benar-benar beriman kepada Allah, dia harus marah kerana Allah. Dia harus marah kerana Allah dan dia harus benci kerana Allah. Dia harus cinta kerana Allah. Semuanya dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau hati dan niatnya tak betul, dan ini yang jadi problem. Dulu ada satu cerita, saya tutupkan dengan satu cerita. Boleh ya? Jadi ada satu cerita, ada seorang salih di Bani Israel. Seorang salih di Bani Israel ini orang yang sentiasa beribadah. Satu hari dia dapat khabar di suatu kawasan sedang menyembah pohon. Sedang menyembah pohon. Jadi orang itu pergi komplain kepada orang yang Bani Israel ini, seorang yang salih di Bani Israel ini, kata ni ada orang untuk menyembah pohon. Dia ini orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak boleh tahan. Beribadah kepada pohon. Dia pun ambil kapak, dia nak beli pohon, potong pokok tersebut. Sekarang dia marah kerana apa? Marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia keluar nak pergi. Di dalam perjalanannya, dia jumpa dengan satu orang tua yang memakai dengan pakaian Islam. Menahan dia. Dia kata, jangan kau pergi. Kenapa kau nak kena pergi? Maka dia berkata, aku nak pergi potong pokok, ada orang tu banyak bahaya tu. Kata, aku dapat perintah. Adakah engkau Nabi? Karena zaman tu zaman Bani Israel. Kalau betul benda ni terjadi, sudah tentu para Nabi akan mengetahui dan para Nabi boleh potongkan dan sebagainya. Apa guna engkau nak pergi? Dia pun fikir-fikir balik, kata, betul juga. Tapi kerana kemarahannya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya dia tak mau. Maka syaitan ni, maka orang tua ni tolak dia. Tolak dia dan tolak, dan orang ni tolak, orang tua tersebut terus jatuh ke bawah. Dia kata, jangan kau kacau aku. Maka dia kuat, dia boleh pukul orang tersebut. Maka orang tua tu beritahu, Tahib, aku bagi kau satu offer. Setiap hari aku akan bagi engkau 2 atau 3 dirham emas di bawah bantalmu. 2 atau 3 dirham emas di bawah bantalmu. Daripada situ kau nak berikan apa-apa ke dan sebagainya, setiap hari aku berikan. Tetapi dengan satu syarat, jangan kau potong pokok tadi. Jadi dia pun fikir balik, baik, ada juga manfaat aku boleh menggunakan duit ini dan sebagainya. Baik, tak jadi, potong.
patah balik. Setelah satu hari dapat wang derhamnya, dua, tiga hari dapat, hari keempat tak dapat. Ini orang terpohong aku ni. Dia pun keluar. Nak pergi apa? Nak pergi potong pokok tersebut. Dalam perjalanannya nak pergi potong pohon tersebut, jumpa lagi dengan orang tua tadi. Waktu nak jumpa dengan orang tua tadi, maka dia kata, ha, kau bohong kepada aku. Kau tak bagi duit dan sebagainya. Kau dah tipu. Aku nak pergi potong pokok. Tak ada apa. Kata orang tua tadi, aku tidak akan bagi kau pergi. Maka dia kata, aku akan terus pergi. Terus. Dia tolak. Dia tidak dapat tolak. Bahkan orang tua tu dapat tolak dia sampai ke bawah. Dia terkejut. Sebelum ni aku tolak dia sekali, tolak saya terus jatuh. Sekarang aku tolak, aku tak dapat tolak. Orang ni tolak. Maka dia pun pelik. Sehingga dia terkejut dalam keadaan tersebut. Kata, apa jadi kat diri aku? Sesungguhnya ini lelaki yang tua ini adalah syaitan. Syaitan yang bertopeng manusia. Dan syaitan tersebut beritahu orang tu, orang yang tadi yang Bani Israel ni, yang salih ni, kata, okey tak apa, aku tak potong. Tetapi aku nak tahu kenapa jadi macam ni. Apa sal tiba-tiba aku jadi lemah? Kata, okey engkau nak mengetahui, okey aku beritahu. Apakah sebabnya? Tadi engkau benci kerana Allah. Engkau marah kerana Allah, kau nak potong tadi kan. Jadi kekuatan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang engkau potong kerana apa? Kerana duit. Duit tadi tak ada, dua tiga kali tak ada duit. Kau nak potong dengan duit, maka kau tahu. Jadi jangan sampai kita keliru dengan permainan syaitan untuk nak pergi marah orang lain. Seperti mana tadi contoh dia beritahu, orang lain maki, hamun dan sebagainya tentang para alim, ulama, habaib dan sebagainya. Kalau dia marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cara dia pergi membalas dengan kutukan. Kerana kutukan, kejahatan, bila mana dibalas dengan kejahatan, itu akan membawa kepada kejahatan, kata Nabi Muhammad SAW. Tetapi kejahatan dibalas dengan kebaikan adalah baik, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ada limitnya untuk balas bila mana ada sesuatu perkara yang dilakukan kejahatan oleh orang lain. Harusnya kita sebagai seorang mukmin biasakan diri untuk bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan balas dalam kebaikan semampu yang mungkin. Tetapi kalau katakan dia itu mempunyai kekuasaan seperti penguasa dan sebagainya, maka itu diberikan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariat untuk memberi amanah seperti macam tempat maksiat dan sebagainya. Dan ini hanya pemerintah dan sebagainya sahaja yang dapat melakukan. Kita sebagai seorang mukmin, kemampuan kita menasihati, kemampuan kita, kalau keluarga kita boleh dipukul dan sebagainya, tetapi ada batas-batas di dalam syariah. Dan kalau nak sampaikan perkara itu mungkin agak panjang, tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memberitahu had-had tentang pukul dan sebagainya. Tapi yang paling penting sebagai seorang mukmin, sebaiknya jangan biasakan diri untuk marah, tetapi biasakan diri untuk tahan marahnya. Sedikit sebanyak rasanya terjawab soalan tersebut. Allah. Thank you.